Halo, kali ini saya akan ngebuat walkthrough dari game Stellar Blade. Pertama kita coba cek setting. Oke. Kali ini saya akan continue saja, continue-nya dari terakhir kali main demo sebelum lawan bos itu. FYI, ini game digital yang pertama kali saya PO. Ini juga pertama kali saya waktu coba pakai suara ya. Kurang tahu apakah ini suaranya udah bagus atau enggak. Emang nggak bisa dibuka itu dari demo. Kayaknya kita akan lawan monster boss. Coba apakah muscle memori saya masih ingat? Udah lama terakhir kali main dari demonya. Ay. Ini game kan delen banget. Parry juga dodging. Ay. Susah. Emang susah sih. Kita coba lagi. Rafael, gue fokus dulu. Ah, timingnya gak pas. Harus siapa? Finishing. Belum mati. Level 1.
You defeated it, Eve. Amazing. It wasn't an Alpha Nativa. It wasn't, but still so strong. Things will only get harder. Mbak Eva kecewa. Maybe. Anyway, please show me the next route, Adam. Eva apa right, Eve namanya? Let me take a look at the map data. Saya lupa ingat. As the crow flies, the Hall of Records isn't too far from here. But an entire kayaknya Mbak Eve ya. We have to find a way to cross. Are you saying that there's no way? I found it. Do you see the sign behind the stone statue? There's a transportation device there that you can use. What? You really think that ini lanjutannya dari demo, maaf. Well, the supply camp was in one piece. Let's just try to stay positive. Positive. Sure. Maaf kalau ada yang ngerasa gimana ya? Ada nggak mulainya dari awal? If, Mbak If. Bisa. Harusnya bisa dipakai tadi. Tuh. Ini istirahat dulu. Duduk. Tidak. Nah. Duduk. Ini skill tree-nya. Ah, skill tree beginian. Increase the sentence. Ini saja dulu skill. Yang saya suka sih animasi dari race-nya nggak kepotong kayak Final Fantasy 7. Climb-nya harus manual. Ini agak nyusahin. Gak bisa jongkok sini. Gak bisa. Ai. Maaf, maaf, belum hafal patternnya. Nih. Coba latihan di sini. Hey. Ay. Aduh. Ay. Ah.
belum apa-apa sudah mau sekarat. Apa? Cara gunain ATM. Satu. Use potion atas. Nah, udah gue pencet padahal. Udah saya pencet padahal tadi. Coba gunain bom. Energinya juga gak seberapa. Kalau projectile begitu bisa kena peri atau enggak ya? Sabar. Coba tes. Oh. Tapi mending di dodging sih. Harus di climb sih, harusnya auto climb lah item dropnya. Mirip kayak cyberpunk. Ini di mana lokasinya? Di leher. Ini pulang belakang. Ini jangan-jangan susah. Perasaan ada bonus kostum PO. Cara climb-nya di mana? Biarin. Ya. Gak bisa tembus. Ini kalau res, musuhnya respawn lagi atau enggak ya? Kayaknya jalannya di sini. Takutnya musuhnya muncul lagi kalau res. Nggak bisa sneaky. Kayaknya nggak bisa ya. Oke.
kayaknya harus kayak potion. Gak bisa. Ah, sistem peri di sini rada aneh. Kalau di peri musuhnya masih bisa serang. Ini box apa? Apa gue balik aja ya? Coba ngeres. Coba resting. Coba Essential itu di mana? Heal, bukan? Mana ya? Sini. Oh, satu lagi tadi sudah atau belum? Sudah. Oke. Okay. Itu tempat. Ini gameplaynya udah berapa lama ya? Gue cek dulu. Baru sekitar 18 menit lagi. Target gue sih di 50-an, di 30-an menit gameplay. Satu walkthrough. Ini bisa dipanjat. Panjat. Naik. Taunya bagus. Gimana? Coba explore. Semoga ini bukan jalan utamanya. Cek missionnya. Sini agak sengaja kepaket terus.
Skillnya juga di L1 sih. Wih. Kaget. Kaget. Bukan game horror. Bukannya santai sih. Bukannya gak santai sih. Itu aja sih kayaknya. Apa tadi ya? Lagi gimana sih? Kalau kita ngeres, bakalan dapat lagi 3 potion kecil sama 1 potion gede. Ini apaan? Oh. Ya sih gak baca-baca gitu. Biar para ahlinya saja yang... Sayang banget tekstur ininya gak ngikutin, gak ada tekstur. Kita main santai aja ya, sampai nikmatin dunianya, sampai nikmatin baifnya, sampai nikmatin apa yang ditawarin gamenya. Jangan buru-buru. Nikmatin lagunya. Nikmatin eksplorasinya. Oh, sana main mission-nya. Enggak ada apa-apa. Itu maksudnya panah ke atas itu di pojok kanan apa? Bisa turun? Gak bisa. Jadi ikut mana ke sini? Gak bisa. Ah, musuhnya respawn lagi kalau rest ternyata. Emang game Soul sih, Souls like. Ah, 2 kali.
Tadi nyepir yang ini atau yang sana? Coba gue cek skill tree dulu. Recharging move beta energy when ini kayaknya ngebantu. Apalah harus ngeperi. Apakah boss? Mini boss? Mini boss kayaknya. Atau monster biasa? Juga jago soal dodging sih, nggak jago ngindar-hindar. Coba tadi ada window-nya. Au. Wah. Bolak-balik. Itu panah di atas kayaknya cooldown-nya. Coba rest, hidup lagi dia. Gak ada. Jalannya kemana ya? Sana? Berarti kita kesini dulu. Sini. Di sini nggak bisa liatin kontrolernya, biar teman-teman bisa lihat apa yang gue tekan, apa yang gue. Nggak ada kayaknya kita auto sukses. Kayaknya terlalu gampang. Udah. Di sini nggak ada bahasa Jepang sih. Dubbing Jepang. Extra material. Ada gang kecil. Main di gang. Kenapa biasa ada kelihatan window untuk menghindarnya kayak gitu ya? Biasa enggak. Apa sih yang triggernya? Tembus ke sini. Sekali lagi gue minta maaf, ini gameplaynya nggak dari awal banget, soalnya malas ngulang. Gue udah cukup nge-explore demonya itu sampai berapa jam ya, lama pokoknya, meski nggak selama yang itu. Nggak ada di berita.
Apa nih? Apa nih? Oh. Ah. Ulang. Saya tekan di page saja sesuai urutannya. Errornya minimum 3 kayaknya tadi. Jadi 3 kali salah ulang dari awal. Omnibolt. Ini apa? Bolt. It's a machine that collects relics. Mirip-mirip kayak di Persona. Tembus kemana ya? Maaf. Kayaknya tembus ke tembusan sini. Mana main misinya? Sini. Oh, di sini ada. Ah. If ini sebenarnya manusia atau bukannya? May your memories live on forever. Sistemnya kayak di God of War. Ngumpulin 3 biji gituan dapat nyawa tambahan. Ini jalannya kemana? Oh, ke sana. Lupa. Ternyata ngagetin gitu. Udah kelihatan sih tadi. Lupa kalau memang ada TV monster kayak gitu. Ah, ini monster asli. Ah. Lama banget bangunnya. Ini bukan sih. Ah, monster kuda ini. Kuda. Harus dipukul biar dia nggak nge-follow up damage serangan. Ah, kenapa ya? Oh. Kalau yang nyala-nyala gitu bisa di anu atau enggak? Fusion cell itu apa? Untuk nge-fusion. Aja. Gue masih gak punya kostum lain. Aduh. Gak ada. Ah. Apa ini? Oh, di sini ya. Si Adam.
manusia. Woi, baru naik, hey, bro, bro. Lama banget naiknya dirinya. Takut sih. Udah kayak dodging duluan. Udah hindar duluan. Rocok-rocok. Heal. Santai. Bisa gitu. You need to go there to get to the transportation device. Gue bakal coba upload ini video sih. Dua hari sekali sih. Nice. Usahain. Sama soalnya sibuk juga sih. Sini ada foto mod atau enggak ya? Foto mod. Kayaknya enggak ada foto mod. Aneh. Bisa game. Bisa berenang? Bisa nyelam? Bisa. Lupa. Ini ada nafasnya. Oksigen. Gak ada. Bisa pukul? Tidak. Headset. Balik. Ya butuh password. Ini passwordnya nggak bisa ditandain di map. Nah, map kayaknya. Atau ada. Monster. Bukan. DBUK DB. Gue explore dulu dikit. Gak ada apa-apa lagi kayaknya. Passportnya tadi bisa dilihat. Belum apa gak ya? DBUK DB. Oh, bisa minta hint. Mana? Oh. Ini udah berapa gameplay? 40-an. Kayaknya abis ini udahan. Atas. Oh, ada apa di atas? Atasnya jalan kayaknya. Bawa dulu. Bawa ada apa? Ini ada apa? Polimer material. Oh.
naik dengan gaya. Naiknya ala-ala Nier Bayonetta sih. Coba. Atas lagi. Kalau turun. Kayaknya kalau di air nggak ada fall damage. Talinya. Nah, ini res. Kayaknya sampai sini saja dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ini apa? Paper console. Oh, ini crafting. Apa ini? Crafting atau status ya? Crafting. Oh, first travel. Bisa first travel apa? Oh, bisa. Nanti. Kayaknya bakal repot ke depannya. Ini. Skillnya. Execute enemy from behind. Can only be used. Oh, ini kayaknya. Nggak tahu kepake atau enggak sih. Terus. Adam. Ah. I was very surprised when I first met you. Why? Back in the colony, we learned that everyone on Earth was completely. Aksennya sih aksen British. I'm sure it must have seemed that way. Ala-ala Bayonetta. You can't expect Mother Sphere to know everything. Then there are other survivors out there, like you. Yes, but it's rare to see them. Earth is still pretty inhospitable to humans. Okay. Sampai sini saja. Bye.